Yo, what's up guys, balik lagi bareng gua Farhan Abadan di FVC Gaming. Ya, dalam video kali ini kita akan main Chess Rush Mobile lagi guys. Main mode klasik dan lawan kita ya masih setara lagi sama kita. Gua masih queen satu ya guys ya. Dan terima kasih buat yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah ngasih kritik sama saran sama gua guys. Itu membantu banget untuk gua untuk mengembangkan channel ini guys. Mungkin itu aja ya. Dan di sini gua tadi tuh habis main guys. Main dua kali dan gua narik kesimpulan kalau main Chess Rush ini guys, kalian tuh jadiin carry kalian. Kayak kita tuh main ML gitu guys. Kayak kita main ML gitu. Kita jadiin marksman ya, supaya bisa nge-carry di late game gitu guys. Ini sama juga kita bakal mungkin main Punisher kali ya. Maaf ya guys kalau suara gua kayak agak ngedengung kayak gitu ya guys ya. Gua lagi pilek banget nih guys, jadi apa namanya mic-nya itu gua taruh di bawah leher gua ya, jadi supaya suara gua itu tuh nggak terlalu kedengeran gitu ya. Ya walaupun pastinya kalian tuh bakal ngedengar gitu ya. Ya mungkin itu aja guys. Sekarang kita lihat aja, kita stalker ya. Kita stalker ini musuh ini pada memakai apa? Pada memakai mecha ini kayaknya. Mecha sorcerer kayaknya. Banyak banget. Saking banyaknya Punisher kayaknya nggak bakal kepake ini kayaknya guys. Mungkin aja ya guys, kayaknya doang ini ya. Kita dapat ini, kita kasih semua sama Lilith aja. Tadi gua lawan squad dari NL ya. Mereka tuh apa ya, mereka tuh tenang banget. Apa namanya ini hero nya tuh, kenapa gua bilang tenang, mereka tuh apa ya, di awal-awal tuh nggak pedulin guys mau posisi berapa, yang penting mereka tuh jadi gitu guys. Dan combo Punisher ini guys, asalkan assassin kalian tuh jadi, Punisher assassin ini kalian tuh jadi, udah guys, positif posisi satu gua itu ada di tangan kalian gitu. Sama gua tadi ngejadiin apa ya, Major Prince sama Devourer guys, Punisher Blitz tadi guys, bisa menang guys walaupun juara dua gitu kan. Ya kalah guys lawan orang hoki kan, sehoki-hokinya sepintar-pintarnya kita ini strategi, kalau kita lawan orang hoki ya tetep aja kalah gitu guys. Oke ya. Nah, ini nggak gua naikin dulu, biarin aja. Sebenarnya Punisher tuh bisa dicocokin sama combo apa aja, pakai combo sorcerer juga bisa guys. Cuma sorcerer kayak nggak bisa, pakai warrior rider bisa, assassin bisa juga, terus yang sering pakai undead juga bisa, malah itu combo asli yang sering dipakai top global itulah guys. Dan mereka itu nggak muluk-muluk guys, yang penting carry mereka tuh jadi gitu guys. Kayak Stinger bintang 3 kan, Lilith bintang 3, terus assassin lainnya atau Devourer gitu guys bintang 3, itu yang bisa buat mereka tuh menang guys. Dan menurut gua mereka tuh nggak terlalu mentingin combo juga kayak, mungkin mentingin apa namanya hero kalian tuh jadi apa enggak gitu. Ini kita biarin aja dulu. Kita nunggu Punisher Devourer ya, yang mungkin
ya bakalan lama nunggunya. Bah ini bintang 2 nya 3 cuy, gila ini orang udah tungguin lawan nih guys, si Abdurrahman, gila hoki nih orang, gila hoki guys. Ini ya guys, total startnya bintang 2 nya udah 2 guys, udah tinggal nunggu doang nih orang, nunggu 3 lagi, yang 3 kan deh. Ya kita kalah di akhir, di awal ya. Apa-apa guys, penting minusnya itu gak terlalu ini, gak terlalu tinggi kayak di late game gitu guys. Ini kita 3 druid, kita ambil aja kali ya, kita ambil aja kali ya. Kita ambil aja. Mereka mungkin nggak tahu ini gue mau pasang combo apa. Punisher yang jelas-jelas. Gila. Bilang 2 udah 3 itu, 3 biji itu gimana caranya? Alibaba. Itu guys, kalau lawan orang host itu susah guys. Jadi kita harus ini strategi yang benar-benar punya kita gitu. Udah kalah gitu. 80 coy, beroda 6, gila. Ini matchingnya juga guys ya, menurut gua Lancern ini matchingnya nggak adil banget, terutama yang masih tier kuda guys. Tier kuda itu udah ketemu king gitu guys, king 2000 gitu kan, 10.000 gitu kan, itu nggak fair banget gitu. Ya tolong ya untuk tension ya, aduh gua mau naikin level lah, tanggung guys, masukin apa juga enggak combo gitu guys. Ada assassin gak sih? Enggak ada cuy, cuman gua enggak hoki aja nih. Gila ini orang-orang guys. Oke, bintang 2 guys, gua cuman yang 1-9. Minimal mereka udah 2 loh, bintang 2 ya. Satu lah jadi. Nah, gua. Baru gua roh bintang gak sih? Ini gua nahan loh. Nanti round 4. Supaya dapet. Ya, gila. Beronde 7, kita udah 75 guys. Betapa terpuruknya kita gitu. Gila, merah semua. Ya guys, kenapa koneksi gua? Mungkin gini aja dulu. Kayak gini dulu guys, santai aja. Bintang 2 dikasih ini guys, apa namanya, ever bloom lah. Gila ini udah mau mati cok, dibombardir sama si kambing kan, anjay memang guys. Gila ya Allah, kasih ke Punisher gitu loh. Ayolah, gua juga bingung mau ambil apa guys. Nah itu anjay, terus scroll kita guys. Kalau scroll takut ini guys ketagihan gitu kan, jadi kita tunggu aja dulu, sabar. Orang sabar tuh disayang Tuhan. Slow aja guys. Ini nggak tahu bisa menang nggak? Kayaknya bisa guys. Kayaknya ya loh.
Wah, kayaknya kalah. Aduh. Kenapa gak keluar dari tadi, Bambang? Summon lo anjay. Oh, jadi dia hunter ya. Gila, ronde 10 gua udah 61 ya. Aduh. Kenapa malah? Oh yaudah guys, apa ini kasih kita pasang dulu ya, nggak usah yang muluk-muluk gitu mintanya. Santai baik. Two beasts. Santai baik guys, itu juga ntar bakalan gue ganti ya. Hello. Gak usah kecewa gitu guys. Waduh, bener-bener masa coy gua main beginian. Udah sih, kalau mau assassin bisa langsung sih, tapi sayang guys udah bintang 2 nya 4, jadi ntar dulu slow aja. Waduh, dari elep pindah ke ini, ke apa namanya, Punisher itu sangat-sangat mantap sekali ya strategi saya. Ayo keluar tanaman anjay. Allah guys, memang majingan ini orang ini. Perlu kita ajarin assassin dulu guys. Bukan kambing banget, gak habis loh bombardirnya. Anjay, udah lagi kalah anjay. That's one down. How can that be? Someone bigger than you. Sayang banget guys kalau misalnya nggak dipasang, udah bintang 2 loh. Druid ya, santuy. Di first game min dulu aja dulu kan, sekarang si kambingnya. Aduh, sorcerer aja ya, kalah gua nih. Gonda bos ya anjay, udah 50 anjay. Waduh anjay terus nih guys, kalau lawan orang hoki tuh gini, bingung kita mau ke apa. Akhirnya. Oh, demon. Two undead. Three assassins. Tinggal kita lihat mana yang hoki, mana yang buntung. Nggak hoki guys. Gila. Ayo berpikir perlahan. I need more bait. I smell. Kita naikin aja guys.
events in the DC. Interested? Oke, ini udah bintang 2 semua. Gak lunggu devourer aja ini. Ya, kita mulai bangkit. Kita bantai dulu yang di atas-atas anjay ini, para penghuni atas ya. Waduh, dapet deh horror anjay. Ya udah, vengeance. Assassin ini yakin, waduh, so yes ya anjing, undeadnya 2 aja guys, nggak usah banyak-banyak. Nikmatnya menabung untuk gini guys. My experience with Triumph. Sementara gini dulu guys, sementara ya. Gak belum berubah loh padahal. Ayo, 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 kalahkan kamu. Ngecek-ngecek sih di awal. Belum ngerti kan? Aduh, aduh. Perlu diajarin gitu, guys. Kambing-kambing. Deep Sea's prima donna's here. Apa 4 andit nih ya? Aduh, aduh, aduh. Akhirnya sayang banget guys, andetnya pakai apa cuy ya? Berarti ini enggak gua pakai guys, tinggal ya. Don't look at beauty for too long, or you'll never be able to look away. Kita ngikut aja guys, enggak usah berpatokan dengan combo. I
Ini gue berpatokan sih, Cok. Tapi kan gue gak kayak biasanya gitu, Cok. Ini ntar gue cari satu aja undeadnya. Udah bintang 3, Cok, sayang, Cok. Bukan satu lagi, Cok. I smell magic. The shadow gives life. And I know how you feel. I can't look into the mirror without dazzling myself. Waduh. Banyak yang kita buang, guys. Delapan gua masukin itu. Ayo, Cok. Trot. Nah. Gitu bunyinya, guys. Mama tahu sendiri. Madonna's here. Don't look at beauty for too long, or you'll never be able to look away. Kraken aja, guys. Yang kita naikin bintang 3 sebetulnya kan. Undead-nya apa, Cok, ya? Masa ya nggak pakai undead, Cok? GG kali. Up, guys. Up ke 8. Udah siap soalnya kerakannya, guys. Tapi ini ya, takut gue gak dapet, Cok. Guys, hoki, guys. Kita pindah di situ aja. Soalnya ini udah bintang 3, Cok, sayang, Cok. Oke. Dapat kraken langsung. Aduh. Oke, kita nggak ada undead, Cok. Mantap jiwa memang, bintang 3 nih. Kraken, Cok, mantap, Cok, kalau bintang 3, Cok. Makanya nggak gua up dulu, guys. What you truly like is the evil me. Udah, guys, kita pasangnya. Why are we missing some people? Mantap banget, guys. Naikin kraken, misi kraken bintang 3, please. Nabung dulu guys. Kasih itu terus, jur. What you truly like is the evil me. I've come to bring hell to earth. Seriously, kita nggak pakai warlock, guys.
Serius gua, serius. Serius banget gua, guys. Kali ini. Oke, kita nabung sekarang. Undead tato aja sih. Oke, kita masih bikin streak. Min strike. Kraken dan 3. Boleh. Oke, kita fokus Kraken, guys. Kalau eksesioner, guys, ya. Pokoknya 3 orang inilah yang gua taruh di bawah itu. Kita udah kuat pakai banget, guys. Walaupun nggak masuk akal banget combo ya. Nggak masuk akal ini orang masuk di match gitu, guys. Pasti yang gugur itu. Oh, iya. Yeah. Iya dong. Memaksimalkan apa yang ada gitu, guys. Soalnya kan 3 hero ini, guys. Ini kan 4. Ini 3, ini 4 juga, guys. Jadi kalian tuh kalau maksimalkan, mantap jiwa, guys. Mari kita lihat, guys. Kita kayak gini aja di 8 aja, nggak usah 9. Kayaknya. Tapi kita lihat aja. Si Bonde, untuk lawan si Bonde ini gua ragu, guys. Orang hoki, guys. Biasa orang hoki. Kita nggak tahu nih orang apa. Kita taruh sini aja damage-nya. Ya, kita nabung dulu. Nabung 50 dulu. Soalnya masih kuat banget, guys. Agak creepy sih, guys. Tapi ya ginilah combo. Player defeated. Lihat lagi anjay. Waduh. Oke, berarti Devourer kita naikin dulu. Bah, mantap jiwa kali ini. Ayo Kraken stun. Bagus. Yang penting Kraken yang stun, guys. Sama Dazzle-nya. Waduh. Bagus. Tinggal kasih undead aja, guys. Kalau enggak satu stun lagi, guys. God of War ya.
God of War apa apa ya? Lihat lagi dong. You'd better think hard about what you want. Padahal gue pengen jaga loh. Ya, tinggal segini ternyata. Gue nggak sadar guys. Iya, Tun. Dah. Kita cuma pakai 4 combo, guys. Bisa sope ini ternyata kalau udah bintang 3 ya, guys. Bukan lilit aja. Kayak keluar-keluar. Waduh, tadi God of War, guys. Aduh. Biarin, guys. Salah gua, guys. God of War-nya kambing ini, guys. Ayo, Stone. Kraken, Stone. Udah. Kita win streak terus, guys. Waduh, masa iya cuma 4 combo ini udah cukup, cok. Alangkah mudah kali. Aduh. Tuh nggak seru guys. Ronde 30 masa guys udah selesai. Si undead satu selesai nih. Ya ngelak-ngelak. Ya ngelak anjay. Aduh, masa udah selesai, cok. Ya beginilah guys, bikin akhir udah selesai. Gak ngelawan guys musuhnya guys. Udah sekian dari gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Ya menang. Oh, menang dia guys. Kira gua gak menang gitu guys. Victory is within grasp. Three warriors. Aduh. Udahlah guys, menang positif. Dah, menang. Positif menang guys. Ya bye bye coy. Bye bye. Gak seru guys. Oke. Ronde 32 kita udah selesai. Ini match tercepat gua ya guys sejauh ini. Entah karena gua beruntung atau enggak, karena gua fokus guys 1, 2, 3, 4 hero ini, dan ini cuman sebatas untuk ini doang.
apa namanya stun ini silence ini adu domba. Dah, sekian dari gua, ini ronde 32 match tercepat gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ke teman-teman kalian, and until next time.